jou op dit moment bij ADO Den Haag? Ja, ik heb het naar mijn zin. Het team draait natuurlijk goed. En ik probeer steeds meer minuten te maken en belangrijk te zijn voor het team. Zoals... Hasil Timnas U20 Indonesia vs Slovakia, Garuda dikurung tapi unggul lewat gol debut Rafael Struik. Hasil Timnas Indonesia U20 vs Slovakia berlangsung Sabtu, tanggal 19 November tahun 2022, pemain blasteran calon naturalisasi, Rafael Struik mencetak gol debutnya. Timnas U20 Indonesia yang ditekan secara konstan oleh Slovakia justru unggul duluan pada menit ke-27 setelah umpan Ahmad Zaki dari sisi sayap disontek oleh Rafael Struik. Gol ini menjadi gol perdana Rafael Struik yang membawa Timnas Indonesia U20 unggul 1-0. Live streaming Timnas U20 Indonesia vs Slovakia akan disiarkan secara langsung Indosiar dan secara live streaming di video. Akses link live streaming Timnas U20 Indonesia vs Slovakia pada tautan yang tersedia di bagian artikel berikut. Timnas U20 Indonesia akan kembali menghadapi tim selevel Prancis. Slovakia merupakan peserta Piala Dunia U20 2023. Timnas Indonesia U20 berpotensi menjadi samsak latihan tim Eropa lainnya yang sedang bersiap menuju Piala Dunia U20 2023. Sebelumnya, Timnas Indonesia U20 dibantai dengan skor 0-6 oleh Prancis yang diperkuat pemain dari Liga Top Eropa. Lantas pada Sabtu, tanggal 19 November tahun 2022, petang ini, giliran Slovakia yang akan menjajal kekuatan Garuda Muda dalam laga persahabatan di Spanyol. Slovakia dan Prancis merupakan dua dari lima wakil UEFA yang akan berpartisipasi di Piala Dunia U20, melengkapi Italia, Inggris, dan Israel. Menghadapi musuh yang sama beratnya, Indonesia tak boleh lagi menampilkan performa ketakutan. Para pemain seperti Cahya Supriyadi, Ronaldo Kwateh, Frankie Misa, hingga Hoki Caraka terlihat tampil di bawah standar. Shin Tae-yong boleh jadi akan mencadangkan para pemain yang selama ini menjadi pemain utama seturut kedatangan dua pemain baru. Dua pemain blasteran asal Belanda telah tiba di kamp Garuda Muda, yaitu Zico Sore dan Rafael Struik. Zico Sore yang berasal dari PEC Zole dan Rafael Struik dari ADO Den Haag sama-sama beroperasi di lini depan. Jadi, para pemain yang underperform seperti Ronaldo Kwateh atau Hoki Caraka dapat tergusur apabila tak segera naik level. Sementara itu, duo blasteran yang lebih dulu bergabung, Justin Hubner dan Ivar Jenner, terbukti bisa mengangkat tim meski harus menggendong rekan setimnya. Seperti kata Hubner, para pemain harus rileks dan tak takut duluan saat menghadapi tim dengan level lebih tinggi. Justin Hubner memarahi Cahya Supriyadi setelah melakukan blunder dalam laga Timnas Indonesia U20 vs Prancis tanggal 17 November tahun 2022. "Kami mesti lebih rileks dan percaya diri dengan bola, saya pikir itu penting," ujar Hubner tanggal 18 November tahun 2022. "Kami perlu bermain sederhana dengan mengoper dan tetap menjaga bola dalam kekuasaan kami." Asisten pelatih Timnas Indonesia U20, Nova Arianto, mengonfirmasi dua pemain keturunan bergabung dengan pemusatan latihan, TC, di Spanyol sejak Kamis tanggal 17 November tahun 2022, sore WIB. Adapun kedua pemain yang dimaksud adalah Rafael Struik dan Zico Jamai Sore. Mereka saat ini menjalani latihan perdana di Spanyol bersama skuad Garuda Nusantara, besar kemungkinan keduanya akan diturunkan oleh Shin Tae-yong dalam pertandingan melawan Timnas Slovakia U20. Ya benar, Rafael Struik dan Zico Jamai Sore sudah gabung TC di Spanyol, mereka datang kemarin, Kamis tanggal 17 November tahun 2022, sore, ujar Nova. Profil Rafael Struik, pemain keturunan yang disebut-sebut segera gabung Timnas Indonesia U20.
Profil Rafael Struik akan dibahas Okezone di artikel ini. Untuk yang belum tahu, Struik adalah pemain keturunan Indonesia yang saat ini bermain di Belanda. Tepatnya bersama Ado Den Haag, ia pun diisukan masuk ke dalam daftar pemain keturunan yang bisa membela timnas Indonesia U20. Masih berusia 19 tahun, Struik memang masih berkesempatan untuk membela timnas Indonesia U20, apalagi saat ini pelatih timnas Indonesia U20, Shin Tae-yong memang sedang mencari pemain keturunan untuk bisa memperkuat Garuda Nusantara. Tak heran jika nama Struik gencar diberitakan akan segera bergabung dengan timnas Indonesia U20. Namun, sebelum benar-benar membela timnas Indonesia U20, ada baiknya mengenal siapa itu Rafael Struik. Rafael Struik diketahui memiliki darah Indonesia yang mengalir di dalam tubuhnya yang berasal dari sang ayah. Pria kelahiran tanggal 27 Maret tahun 2003 itu lahir dan besar di Belanda. Tak heran jika saat ini kewarganegaraan Struik adalah Belanda. Meski demikian, Struik yang berposisi sebagai winger kiri itu ternyata sama sekali belum pernah dipanggil untuk membela timnas Belanda kelompok umur. Hal itu jelas semakin membuat peluang Struik beralih membela timnas Indonesia U20 semakin besar. Struik kecil menimba ilmu sepak bola di Akademi Forum Sport dan pindah ke RK AVV Leidschendam pada 2020 yang lalu. Namun, ia tak lama di akademi tersebut karena dirinya masuk Akademi Ado Den Haag. Perjalanan Struik di klub yang bermain di kompetisi kasta kedua Liga Belanda itu pun cukup mulus. Sebab sekarang ini meski berstatus winger kiri, Struik mampu tampil sebagai penyerang tengah dan sayap kanan. Hal itu jelas membuatnya menjadi pemain berguna karena serba bisa. Berikut profil Rafael Struik. Nama, Rafael Struik. Tanggal lahir, tanggal 27 Maret tahun 2003. Usia, 19 tahun. Kewarganegaraan, Belanda. Posisi, winger kiri, bisa sayap kanan dan penyerang tengah. Klub, Ado Den Haag. Struik sudah terdaftar ke dalam skuad senior dari Ado Den Haag. Struik bahkan sudah dipercaya bermain di Keken Kampioen diisi sebanyak 2 pertandingan. Namun ketimbang hanya duduk di bangku cadangan, Struik pun dipinjamkan ke klub U21 Ado Den Haag. Jadi, sekarang ini Struik lebih banyak bermain bersama Ado U21. Bersama Ado U21, Struik telah mencetak 1 gol dan 2 assist dari 9 laga yang sudah ia mainkan. Sementara itu, Jamai Sore merupakan pemain yang berposisi sebagai penyerang tengah. Dia saat ini tergabung di klub Belanda lainnya, PEC Zwolle. Zico Sore telah mencatatkan 5 penampilan di kompetisi U21 musim ini meski masih tanpa gol. Pemain satu ini diharapkan bisa memenuhi ekspektasi Shin Tae-yong yang tengah mencari striker utama. Sebelumnya, timnas Indonesia U20 telah diperkuat 2 pemain keturunan lainnya yakni Justin Hubner dan Ivar Jenner. Keduanya bahkan sudah bergabung dengan TC Timnas Indonesia di Turki. Kedatangan Rafael dan Zico ke timnas Indonesia U20 diyakini bisa menambah daya gedor saat melawan Slovakia U20. Adapun laga tersebut nantinya digelar pada Sabtu, tanggal 19 November tahun 2022.